Ini adalah satu berita gembira yang Nabi royak ni adalah Islam tu akan sapa kepada umat dia ke sana dan ke sini di atas muka bumi sampai hari kiamat. Tiap-tiap orang-orang Islam kena beribadat kepada Allah. Jangan syirik walaupun sesuatu. Ini maknanya kewajipan yang ada atas diri kita masing-masing yang kita kena buat terhadap Allah. Maknanya walaupun manusia karuk, manusia tak ada cut yun ti nenon, tapi Nabi yun satu kumpulan di kalangan umat dia di atas muka dunia ni masih lagi tetap tegak di atas kebenaran. Tidak ada siapa yang menghina ataupun memudarat ataupun menyalahi mereka. Maknanya tak ada siapa yang boleh hidup loplang puak-puak ni. Nah, ayat tanya, ada satu kumpulan umat Nabi Muhammad ni masih lagi duduk tegak sunnah ajaran Nabi kebenaran lawan kebatilan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil Amin Sayyidina wa Habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saudara-saudari yang dikasihi sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih lagi kita berada di dalam ayat 55, 56, 57 dari surah An-Nur. Sebagai itu pun tambah di atas apa yang terjemuh ayat-ayat yang sudah pun kita baca 2-3 hari lepas. Maka sebagai baca hadis yang ada di dalam tafsir ni, saya baca di dalam kitab Al-Misbahul Munir, rekasa daripada tafsir Ibn Kathir, muka 950 dan seterusnya. Iaitunya ada hadis daripada hadis sahih bahawa Nabi SAW bersabda, Inna Allah zawali al-ard faraaitu masyariqaha wa magharibaha wa sayablughu mulku ummati ma zuyali minha. Ini sebagai satu semangat yang Nabi SAW beri kepada kita semua. Dah Allah Ta'ala firman, katanya Allah janji kepada orang-orang yang beriman di kalangan kamu dan orang-orang yang beramal soleh bahawa dia akan tetapkan kerajaan ataupun sebagai khalifah di atas muka bumi. Maka Nabi pun royak di dalam hadis, katanya sesungguhnya Allah lipatkan kepada aku bumi ini. We nampak kepada Nabi semua keadaan bumi yang akan berlaku sampai ke hari kiamat. Maka Nabi katanya, aku melihat timurnya dan baratnya. Maknanya tengok jatuh naik, Nabi tengok habis. Nabi katanya, wa sayablughu mulku ummati ma zuyali minha. Kerajaan umat aku dilipat ataupun diberi nampak kepada aku seperti mana aku nampak pada hari ini. Ini adalah satu berita gembira yang Nabi royak ni adalah Islam tu akan sapa kepada umat dia ke sana dan ke sini di atas muka bumi sampai ke hari kiamat. Ini salah satu daripada apa yang Nabi royak, kita boleh nikmati dan kita boleh melihat keadaan yang sebenar yang berlaku pada masa sekarang. Yang keduanya, firman Allah lagi, ya'budunani la yushriku nabi syai'ah. Orang-orang yang benar-benar pegang teraju di atas muka bumi adalah orang yang beribadat kepada aku dan tidak bersyirik sesuatu pun denganku. Ini iaitunya sifat orang yang beriman dan beramal soleh. Ibn Kathir wa mari di sini hadis yang dicerita daripada Mu'adh bin Jabal radhiyallahu anhu, iaitunya pada suatu kali
Muaz Ghali katakannya, baina ana radifu radifun Nabi sallallahu alaihi wasallam ala himar, laisa baini wa bainahu illa akhirat ar-rahm. Aku berada dengan Nabi ni sangat-sangat dekat dalam perjalanan di atas himar, tidak ada orang yang sekat di antara Nabi dengan aku. Maknanya duk rapatna jalan ngok ngik atas himar. Nabi panggil, ya Muaz, qultu labbaika ya Rasulullah wa sa'daik. Nabi apabila panggil Muaz, Muaz pun nyahut, ya wahai Rasulullah. Nah, qultu apa ni, thumma sara sa'atan thumma qal, ya Muaz bin Jabal, jalan lagi sebentar ding hema ni. Nabi panggil pula, wahai Muaz bin Jabal, qultu labbaika ya Rasulullah wa sa'dai. Muaz pun nyahut, ya wahai Rasulullah. Nah, kalau kecek mudah-mudah ke, ada gapo Nabi nak royak, saya sedia untuk menerima mendengarnya. Thumma sara sa'atan, jalan pula gi khaduk gi hema khaduk jalan. Thumma qal, ya Muaz bin Jabal, qultu labbaika ya Rasulullah wa sa'dai. Tiga kali Nabi panggil. Lepas pada tu, qal, hal tadri ma haqqullah 'ala al-'ibad? Nabi tanya Muaz, mung tahu ke tak hak Allah Taala yang wajib ke atas hamba? Maknanya setiap hak Allah Taala yang hamba mesti buat. Gapo kata? Qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Muaz jawab katanya, Allah dan rasulnya lah lebih mengetahui. Qal, fa inna haqq Allah 'ala al-'ibad an ya'buduhu wa la yushriku bihi syai'a. Nabi ayat katanya, sesungguhnya hak Allah Taala yang wajib hamba mengerja ataupun buat, iaitu nya hendaklah hamba tu beribadat kepadanya, jangan syirik sesuatu pun dengan Allah. Ini maknanya kita semua tiap-tiap orang Islam kena beribadat kepada Allah, jangan syirik walaupun sesuatu. Ini maknanya kewajipan yang ada atas diri kita masing-masing yang kita kena buat terhadap Allah. Qan thumma sara sa'atan, jalan pula ngongek dengan hema dia. Thumma qal, ya Muaz bin Jabal, wahai Muaz bin Jabal, qultu labbaika ya Rasulullah wa sa'dai. Panggil pula, padahal duduk joker ni, duduk di belakang ni ngongek jalan sekali, tapi Nabi panggil ni nak nen benar-benar nak benar yang nak royak. Muaz pun nyahut. Nabi pun tanya, fahal tadri ma haqqul ibadi ala Allah idza fa'alu dhalik. Nabi tanya, mung tahu tak hak Allah Taala yang dia mesti buat ke atas hamba apabila hamba-hamba tu sudah pun mengerjakan demikian? Qal, qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Muaz pun jawab, Allah dan rasulnya lah lebih mengetahui. Nabi pun jawab, Nabi katanya, fa inna haqqal 'ibadi 'ala Allah an la yu'adzibahum. Nabi katanya, sesungguhnya hak Allah tak hak bagi hamba yang Allah Taala cerak-cerak akan buat. Maknanya jadi kewajipan bagi Allah tu pun duduk di atas Allah Taala nak pilih iradah kudrah dia. Tapi Nabi katanya alla yu'adzibahum, apabila hamba-hamba Allah sudah beribadat dan tidak syirik, maka Allah tidak akan azab mereka buat selama-lama. Ha, ni dia panggil sitik di antara kita dengan Allah Taala. Kita ni kena beribadat, jangan syirik. Bagi Allah Taala, apabila hamba dia beribadat dah, tak syirik dah, maka insya-Allah dia tidak akan azab hamba-hambanya. Satu lagi hadis ni masyhur yang ada di dalam sahih Al-Bukhari dan Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'ala al-haq, la yadurruhum man khalafahum man khadalahum wala man khalafahum ila yaumil qiyamah. Nabi katanya,
sentiasa ada satu kumpulan daripada umat aku yang menzahirkan kebenaran di atas muka bumi. Maknanya walaupun manusia karup, manusia tak ada cut yun ti nenon, tapi Nabi yen-yen satu kumpulan di kalangan umat dia di atas muka dunia ni masih lagi tetap teguk di atas kebenaran. Tidak ada siapa yang menghina ataupun memudarat ataupun menyalahi mereka. Maknanya tak ada siapa yang boleh hidup loplang puak-puak ni. Nah, ayat katanya ada satu kumpulan umat Nabi Muhammad ni masih lagi duduk tegak sunnah ajaran Nabi, kebenaran lawan kebatilan. Sehingga bila tu? Ila yaumil qiyamah. Siapakah hari kiamat? Ini dia ada siapakah hari ini? Wallahu'alam. Kita yakin katanya memang ada. Lepas tu, usaha lah setiap orang ni jadi masuk di dalam hadis ni. Walaupun syibih, walaupun sikit-sikit, bayar-bayar pun, kena dia ada zahirina alal haq. Orang yang menegak, masih nak hidup tegak kebenaran di atas muka bumi. Ambil agama, ambil kebenaran, mari hidup kecek, mari hidup wayak, mari hidup sebar, dan tegak jadi dalam praktikal ataupun dalam tatbik, aman, zahir di atas muka bumi. Nabi ayat sah lagi, wa fi riwayatin hatta yuqatilud dajjal, iaitunya duk tegak kebenaran sehingga kumpulan ni lah yang akan bersama dengan Nabi Isa alaihi salam bunuhnya Dajjal. Dajjal ni kena bunuh di suatu tempat di bumi Syam, namanya Babulud. Bab maknanya pintu. Lud la le dengan da tulis Lud. Situlah tempat yang Nabi ayat katanya Dajjal akan dibunuh oleh Nabi Isa alaihi salam dengan orang-orang yang menegak kebenaran. Ini kita yakin dengan apa yang Nabi royak di dalam hadis, sehingga ada satu riwayat lagi hatta yanzila Isa bin Maryam wa hum zahirun, sehingga turunnya Nabi Isa alaihi salam kumpulan orang hak duduk benar di atas kebenaran ni masih lagi duk menegak keadilan kebenaran Islam dan duduk bersama dengan Nabi Isa alaihi salam sehingga dapat bunuh Dajjal. Ini sifat-sifat orang yang mukmin yang sebenar yang Nabi royak di dalam hadis ini sebagai apa? Sebagai semangat kepada umat dia sehingga ke akhir zaman. Kita harap mudah-mudahan umat Islam kita masih lagi duduk tegak di atas kebenaran dan masih duduk ada lagi kumpulan-kumpulan yang nak kepada keadilan, kebenaran Islam dan iman yang suci, cara hidup yang bersih. Faktulah yang kita harap mudah-mudahan Allah Ta'ala pelihara iman kita dan akal fikiran kita. Walaupun kita mari di atas muka dunia ni, nah kita mari pak, kita mati satu hari, tapi orang yang masih pegang dengan kebaikan ni dia panggil turun temurun daripada anak cucu cicit cocok gi sampai ke akhir zaman. Daripada orang-orang tua kita zaman-zaman dulu tak tahu apa puluh lapis. Ya, yang masih lagi duk, yang duk berpegang dengan kebenaran Islam sampai ke kita pada hari ini. Sebab tu siapa-siapa yang terima Islam ataupun yakin dengan keislaman dia, keimanan dia tu, hendaklah dia sebar. Jangan riba tangi, jangan malah. Nah, siapa ada ilmu, siapa ada kebolehan, tolong tolong-tolong sebar, tolong-tolong apa? Tolong-tolong siapa sebar Islam kepada orang ramai. Walaupun seketuk, walaupun sikit pun, tolong-tolong siapa, tolong-tolong royak. Apatah lagi orang yang bersemangat Islam, dia berasa katanya dia tak boleh duduk kalau dia tak sapar Islam ke telinga orang. Tak sapar Islam kepada hati-hati orang. Ini kita kena jadi semangat lagi tu. Semangat agama. Nah, jangan semangat kebangsaan saja. Dan semangat kebumian saja. Kita kena jadi semangat agama. InsyaAllah kita bersemangat dengan Allah dan Rasul meliputi semua. Dan setiap kali sama ada bombing tempat kita duduk, nah, tanah air,
dan sebagainya. Itulah yang Nabi pesan supaya sapa Islam kepada orang yang belum lagi sapa Islam kepada mereka, dan sama-sama orang Islam pun kita kena jadi kuat, kena jadi sungguh orang-orang Islam kita jadi patna bangun maju dan nak kepada kebenaran hidup di atas muka bumi. Itulah yang apa Nabi pesan dan Allah Taala wayak di dalam Quran beberapa ayat hubungnya dengan sifat-sifat yang mulia yang ada pada hamba-hambanya dan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaAllah selepas daripada ayat ni dah, kita akan masuk seguguh ayat berhubungnya dengan adab. Nah, adab kita nak masuk umuh, nak masuk umuh apa ni, nak masuk bilik mak pak, nah, anak-anak duduk dalam umuh macam mana ni, semua ni ayat selepas daripada ni, iaitu hubungnya dengan adab dan akhlak. Ha, kita kena dengar molek dan kita patibat molek. Anak-anak kita yang duduk gelomok dengan kita hari-hari dalam umuh, ya ada batasnya. Adanya cupcake di antara mak pak dengan anak-anak, dan nah, kita dengan orang-orang luar, kita pergi ziarah umuh orang dan sebagainya. Semuanya Allah Ta'ala rayak di dalam ayat-ayatnya. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.